Ya, Kementerian Keuangan memproyeksi laju pertumbuhan ekonomi semester 1 2018 berada di level 5,1%. Sementara pertumbuhan ekonomi di semester kedua sebesar 5,3%. Sehingga secara tahunan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,2%. Sebesar 4.407 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi makro semester 1 2018 dan proyeksi asumsi ekonomi makro semester 2 tahun ini. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 6 bulan pertama tahun 2018 ditopang investasi dan impor barang modal yang menggambarkan sektor produksi Indonesia. Sementara konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh stabil. Selain pertumbuhan ekonomi, laju inflasi pada semester 1 2018 mencapai 3,1%, sedangkan pada semester 2 diperkirakan akan mencapai 3,5%. Secara tahunan, inflasi diproyeksi berada di level 3,5% sesuai target APBN 2018. Untuk semester 1 ini kalau dilihat dari lingkungan ekonominya, dari sisi pertumbuhan ekonomi kita perkirakan untuk semester 1 5,1, total keseluruhan 5,2. Kita tetap berharap bahwa momentum untuk investasi tetap terjaga, ekspor tadi masih tumbuh cukup kuat sampai dengan semester 1 dan impor kita juga kita lihat meningkat dan tentu itu akan menjadi faktor pengurang dari pertumbuhan ekonomi. Namun ekspor kita cukup terjaga. Konsumsi kita juga akan jaga sehingga total kita jaga di 5,2%. Sri Mulyani menegaskan secara keseluruhan, kinerja APBN semester 1 2018 menunjukkan perbaikan dan peningkatan ke arah yang telah sesuai. Tercatat, realisasi pendapatan negara hingga 30 Juni sebesar 44%. Belanja negara juga telah terserap 42,5%. Dan yang cukup membanggakan, keseimbangan primer di semester 1 2018 surplus 10 triliun rupiah. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, pemerintah memproyeksikan bahwa laju PDB pada semester 1 tahun 2018 ini adalah sebesar 5,1% dan semester 2 berada di level 5,3%, sehingga secara tahunan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,2%. Proyeksi itu berada di bawah asumsi makro APBN 2018. Dan di tengah faktor eksternal yang cukup mengganggu dan juga daya beli yang masih stagnan. Lalu stimulus apa yang memang diperlukan untuk menggenjot ekonomi di Indonesia di semester kedua ini? Kita langsung saja membahas ya bersama narasumber saya di sini. Ada Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Leonard Tampubolon, dan juga ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus. Selamat datang Bapak-bapak, Pak Leo, terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga Mas Heri, kalau kita lihat tadi catatannya semester 1 5,1% ya. Kemudian memang kita masih punya target APBN di 5,4% dan sempat terkoreksi. Bank Dunia juga bilang bahwa 5,2%. Nah, kalau dari sisi Bappenas sendiri catatannya seperti apa, Pak, terkait pertumbuhan ekonomi kita menuju semester kedua ini? Memang demikian, ketika kita menyusun APBN dan dimulai dari penyusunan RKP dan selanjutnya proses yang berlangsung sampai itu menjadi APBN, memang diasumsikan target kita adalah sebesar 5,4%. Tetapi berjalan dengan waktu dan berbagai hal yang sudah dijalani, itu Bappenas pun pada dasarnya outlooknya adalah sebesar 5,2%. Kenapa itu seperti itu? Karena kalau kita lihat satu persatu, katakanlah konsumsi itu tumbuh semester triwulan satu cukup tinggi, yaitu kira-kira 4,5%. Dan kalau kita perhatikan ekspor juga tumbuh lebih tinggi daripada yang kita targetkan. Dan samping itu juga kalau kita lihat investasi cukup tumbuh juga dengan cukup tinggi. Yang menjadi masalah di sini adalah impor kita tumbuh dengan sangat tinggi. Jadi itu menjadi faktor pengurang untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itulah makanya ketika kita pertumbuhan ekonomi kita untuk semester 1, untuk triwulan 1 itu hanya sebesar 5,1%. Oke, kalau kita lihat lagi penjelasan tadi dari Bappenas sendiri seperti itu, Mas Heri, terkait dengan adanya faktor-faktor eksternal juga yang memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Catatan Indef sendiri seperti apa di semester 1 dan menuju ke semester kedua ini? Ya, jadi memang Indef telah memprediksikan ya di awal 2018, ekonomi 2018 ini sepanjang tahun akan tumbuh sekitar 5,1 sampai 5,2%. Gitu, karena kami melihat bahwa
tantangan di eksternal ini semakin complicated gitu. Selain itu juga faktor ya konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga itu memiliki peran 55% terhadap ekonomi kita, ini juga masih bisa dikatakan belum pulih seperti biasanya ya. Okay. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah 5% waktu triwulan 1 2018, masih sekitar 4,9%. Nah, inilah yang harusnya kembali lagi ke titik yang normal, katakanlah di atas 5% tumbuhnya. Jadi ekonomi yang tumbuh di 2018 ya, dari semester apa, dari triwulan 1 triwulan 2 ini, kalau menurut saya memang masih di bawah potensinya. Harusnya kita bisa lebih tinggi lagi. Asal, nah itu dia, ada syarat. Katakanlah ada stimulus yang bisa mendongkrak kontributor-kontributor pertumbuhan ekonomi kita, seperti konsumsi, gimana caranya supaya ditingkatkan lagi. Kemudian di sisi sektoralnya juga penyumbang PDB terbesar yaitu sektor industri, ini agar pertumbuhannya bisa ditingkatkan lagi. Nah, dengan dua hal itu, saya rasa ya pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Oke, kalau kita lihat di semester 1 kemarin kan memang ada beberapa momen-momen mungkin yang bisa meningkatkan sisi konsumsi kita. Apakah di semester 1 menuju atau semester 1 kemarin, tidakkah itu cukup untuk mendongkrak begitu pertumbuhan ekonomi memasuki semester kedua? Iya. Iya, di triwulan 2 saya rasa pertumbuhan ekonominya lebih baik ya dari triwulan 1 karena ada event-event di mana masyarakat banyak melakukan konsumsi. Ya, ada juga tunjangan hari raya, ya, kemudian income yang bersumber dari hal-hal lain gitu, ini bisa digunakan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Okay. Nah, oleh sebab itu ya di triwulan 2 ini prediksinya pertumbuhan ekonomi lebih baik dari triwulan 1. Nah, kemudian bagaimana di triwulan 3 dan 4? Ya. Tentu harus ada faktor yang mendorong lagi gitu. Oke, nah itu dia catatannya. Poinnya harusnya ada stimulus dan juga ada faktor yang memang mendorong lagi itu untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau dari sisi Bappenas sendiri atau mungkin dari sisi pemerintah lah, Pak Leo mewakili dari sisi pemerintah begitu ya. Apa yang memang harusnya bisa menjadi stimulus, ataukah ini memang pemerintah ketinggian begitu menargetkan 5,4% itu, Pak? Pada prinsipnya tidak ketinggian, tapi yang saya katakan tadi sebetulnya impor kita yang tinggi, naik cukup tinggi. Itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya pertama itu memang banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini. Dan kita juga mendorong ekspor, dan sebagian daripada bahan material untuk ekspor kita itu berasal dari impor. Dan sebagian juga dari target pencapaian pembangunan, percepatan pembangunan tadi, kita menggunakan produk impor juga yang itu sebetulnya tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Jadi memang impor kita tumbuh sangat tinggi, oleh sebab itu makanya pertumbuhan itu menjadi pengurang seperti saya katakan tadi. Tetapi untuk triwulan kedua, katakanlah kita masih punya event seperti Asian Games, kita punya event seperti ini acara tahunannya IMF dan World Bank, saya kira ini akan menjadi stimulus juga untuk mendorong pertumbuhan kita mungkin sekitar 5,3% sehingga rata-rata mencapai 5,2%. Oke, itu optimismenya bahwa kita bisa meningkatkan itu sekitar 5,2%. Artinya ada PR yang sangat besar juga dari pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan konsumsi dan juga investasi begitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, apa planningnya ke depan agar iklim konsumsi kita dan juga investasi kita ini bisa terkerek naik begitu? Saya kira kalau konsumsi itu kan sekarang 4,9 sekian dibandingkan target kita sekitar 5,1. Yang perlu kita dorong sebetulnya adalah ekspor dan investasinya kita. Investasinya kita itu kita lakukan melalui berbagai kebijakan, dan kalau kita lihat memang hasilnya sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan targetnya kita, investasi yang kita dapatkan sekarang itu jauh lebih tinggi dari targetnya kita. Okay. Sebab itu ya kita harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan, memperbaiki iklim investasi sehingga investasi kita dorong untuk lebih baik lagi. Di samping itu ekspor juga kita harus dorong. Oke, supaya baik. Menjadi masukan devisa bagi Indonesia. Baik, ini menarik sih buat saya adalah bagaimana mendorong ekspor yang mungkin bersubstitusi terhadap impor di Indonesia. Dan memang PR-nya sangat berat sekali bagi pemerintah untuk mencapai target APBN itu, begitu ya. Bagaimana caranya kita mendorong itu, dan yang menarik juga tadi ketika kita menyaksikan tayangan tadi adalah adanya keseimbangan primer yang berada di angka 10 triliun begitu ya. Ini menarik ketika banyak sekali pertanyaan tentang
hutang pemerintah yang katanya membengkak. Padahal secara data keseimbangan primer kita berada di angka 10 triliun. Saya akan nanti tanyakan kepada Mas Heri untuk hal ini dan juga Pak Leo. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Hot Economy.